guys, nggak terasa kalau makan kemplang kayak gini guys, apalagi sambalnya. Kelihatan kan cabenya guys. Seperti tadi kakak Nana sudah bilang, kita mau buka kemplang. Tahu nggak guys, kemplang itu dari mana? Kemplang itu makanan dari Lampung ya. Guys, kan kita suka ya di Lampung sampai kita itu ya ketagihan ya bang. Jadi di Lampung itu salah satu tempat bikin kemplang. Bukan hanya di Lampung sih, di Palembang, di Bangka, ada di Jemaat. Nah kita hari ini review khusus kemplang yang dari Lampung. Nah, buat sahabat yang mau nyobain oleh-oleh khas Lampung, salah satunya adalah kemplang. Kemplang itu seperti apa, nanti kita akan lihat. Guys, aku nanti mau buka masker loh. Maskernya itu rahasia. Oke, nah jadi ini adalah kemplang, makanan khas dari Lampung. Ada banyak makanan sih di Lampung ya. Banyak ya. Ada kentang. Di Lampung itu banyak juga ya tempat wisata, kemudian tahu kalau Lampung tahu ya tempat wisata itu ada pantai, ada gunung, kemudian ada pelabuhan. Yang kita mau buka isi paketnya. Nah ini dibungkus ya guys, ini cukup rapi. Sabar. Ya. Ini guys, Nana udah enggak sabar guys, buka, ini kesukaannya mereka juga. Buka. Sabar ya, kita akan buka. Nah. Oh, tadi kita udah jemur ya guys, kita udah cuci juga. Buka. Ini kalau mau beli oleh-oleh khas Lampung banyak ya guys. Ini salah satunya kemplang, kemudian ada keripik ya. Keripik Lampung itu juga terkenal ya, keripik pisangnya. Karena di Lampung itu terkenal juga dengan pisang. Jadi banyak hal kalau belum pernah ke Lampung bisa deh nyobain ya. Ke Lampung sekali-sekali, nyebrang aja guys dari Pulau Jawa. Wow. Jadi ini jenis kemplangnya guys. Ini adalah kemplang yang bantat ya. Jadi dia bentuknya kecil-kecil gitu ya. Nah, iya kayak gini. Ini isinya guys. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hore. Ada 12 kemplang, guys. Sekarang kita mau nyobain. Iya. Harganya 20 juta. Juta. Nah, sekarang Kakak Nana mau cobain yang apa? Mau yang enggak bantet. Oke, Nana mau nyobain yang enggak bantet ya. Iya. Oke guys, kita mau nyobain yang enggak bantat dulu ya guys. Kakak Nana kan. Kalian nih, Pak. Bapak. Oke. Ini yang enggak bantat ya guys, kita mau cobain. Ini ada sambelnya juga guys. Ada beberapa varian sambel, ada cabai hijau, ada cabai merah. Sambel mata deh. Ini Kak, coba Kak, gimana rasanya? Oke guys, silakan guys. Ini adik. Mantap. Biasanya kau tempelkan ini mau kriuk-kriuknya. Enggak dikriuk-kriuk biasanya tau enggak? Ini guys, suaranya guys ya. Enak.
rasa ikannya kerasa banget. Coba, coba. Enak kan guys? Enak banget guys rasanya. Ini agak bantet nih guys, ini bantetnya. Enak. Kalau kita pakai sambal, ini sambalnya guys. Sambalnya enak banget ya. Guys. Ada sambal mata enggak? Ada sambal mata, Pak. Pedesnya nendang banget. Pak. Ketagih. Papa ketagihan. Nah, coba, tadi kita beli 12 itu? Bungkus, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, kita beli 12 bungkus kali 10 berarti 120 keping. Enak banget guys nih guys. Nah, cara masaknya itu, dia biasanya di ini, ada yang dipanggang ya. Capit gini, terus nanti taruh di atas api. Tapi ada juga kemplang itu dimasak, digorengnya di atas, di apa, dicampur sama garam, ada juga yang dicampur sama pasir, jadi beda-beda. Jadi pasir ada yang apa? pasirnya khusus untuk dia untuk manggang. Kalau yang panggang dia lebih bersih. Kalau yang kalau yang digoreng pakai pasir, dia biasanya ada pasirnya. Tahu nggak apa bahannya? Kita akan lihat ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini menggunakan sagu. Sagu. Kemudian ikan. Kemudian telur, garam, dan penyedap rasa. Guys. Ini ikannya guys. Pedesnya enak banget ya. Jadi ketahian. Enak banget guys nih. Ini aku suka banget sama yang bantat-bantat. Iya, soalnya giginya tuh runcing. Iya. Iya, ikan. Ikannya gede ya. Soalnya tuh katanya tuh itu ketagihan itu karena itu giginya itu runcing. Gimana kalau kriuk-kriuk? Panas ke? Panas, coba panas. Panas gigit, panas gigit. Enggak, panas aja. Mau tak antai? Guys, tante kan kasih guys. Guys, tau nggak papa itu sukanya itu kenapa bantet? Soalnya giginya itu runcing. Mantap lagi guys, ya kan om? Aduh pedes banget guys, hati-hati ya makan cabenya. Jadi ketagihan. Pedas sayang. Coba. Pedes loh, Far. Kan udah aku bilang. Enak. Kasih papa. Kasih papa. Guys, papa suapin sana, guys. Ketagihan papa ya. Papa nggak tahu ketagihan itu apa. Tahu? Pengen terus? Ya enggak, bohong. Papa bukan ketagihan itu bukan apa loh. Ketagihan itu enak banget. Enak guys. Nang. Kau tau gak aku pernah jatuhan cita loh, Bo? Kenapa dah? Ombak keringetan, guys. Tinggal 2 biji. Aduh, guys, gak terasa kalau makan kemplang kayak gini, guys. Kabel lagi sambelnya. Enak banget. Enak banget. Enak banget.
Kelihatan kan cabenya, guys? Guys. Ano makan lagi, Van? Ini ada dua jenis pembungkusannya, ini khusus yang bantal. Dia bungkusannya kayak gini, guys. Terus kalau yang ini dia rata-rata yang enggak bantal sih. Oke. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Thank you buat semuanya. Nanti sendiri ya. Kakak Nana punya masker sendiri, guys. Nah, jadi ini salah satu makanan favorit Lampung, yaitu kemplang. Kalau dimakan itu menggoyang lidah. Beberapa lagi Lampung apa ya? Ada. Duriannya juga sana enak. Pantainya bagus-bagus. Kita juga ada review pantai Batu Rame. Oh, dia ada yang love-love-nya itu ya? Mm-hmm. Yang kita love-love kemarin di sini kita nggak sempat nge-review. Terus, gunungnya juga bagus. Terkenal Gunung Raja Basa, Bukit Barisan, Sumatera. Itu dikenalin sama Degdadis. Terus ada apa lagi ya? Pelabuhan. Pelabuhan Bakoeni. Oh, ya kita Pelabuhan Panjang. Ya? Bandaranya Raden Intan. Kemudian terminalnya Terminal Raja Basa. Ada itu ya ayunannya. Banyak. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke Lampung, singgah deh ke Lampung, nikmati kulinernya enak-enak, enggak kalah dengan kota-kota yang lainnya. Kemudian enak-enak, tempat liburannya asik, pantai, gunung dan hai. Hai. Jangan lupa, Dek, bilang apa, Dek? Dek, jangan lupa bilang apa, Dek? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol yang di bawah. Thank you guys, sampai ketemu lagi di review yang lainnya. Bye.